Bukan sebelum ini. Ya. Ya. Ini kuat. Relax saja. Relax saja. Ini kuat ya. Kononnya, kononnya umur 26. Sekali lagi benar. Relax saja. Relax saja. Don't challenge. Ha? Okay. 23. Tadi ibu bapak kita air tajin sebab daripada peras merah. Tapi air tajin ini penuh. Dia nggak biasa. Okay, apa alasannya? Beras. Beras. Iya, memang beras. Apa alasannya? Hah? Tawa. Tawa biasa. Lagi rasa macam mana? Durian. Air tajin. Memang air tajin. Tapi air tajin penuh dengan alfa. Jangan minum air tajin kat rumah. Air tajin rumah itu air manis. Air gula. Sebelum diproses air gula. Kalau air kencing manis, air tajin mampu terus. Tapi kencing manis air alpha PSP itu dia akan lebih bagus sembuh. Okey, tadi kita sudah cuba, apa yang akan berlaku? Kita bekalkan alpha PSP makanan asas kepada badan sel tubuh berada kita. Dan dapatkan makanan asas alpha PSP, metabolic enzyme akan dihasilkan. Dan glukos-glukos dalam badan berada ini akan ditukar kepada ATP, iaitu energy. Dan energy level akan ditingkatkan serta-merta. Tapi itu teori. Berlaku tak berlaku, kita kena cuba. Betul? Yeah. Okey, relax saja. Ha, don't challenge. Kuat. You didn't stop anything. That's okay. Relax saja, brother. Relax saja. Huh? No need to challenge. Yes. Okay, no need to talk anything. Just relax. Yeah, do better. Don't look at me. Sebelum nyembah pameta, efeknya bagaimana sebelum? Sebelumnya gak bertenaga sih, maksudnya tuh lemas itu ujungnya. Maksudnya lemas ya? Iya, maksudnya lemas ya. Terus mas, kalau sebelum nyembah pameta bagaimana? Kurang seimbang ya? Sesudah nyembah pameta bagaimana? Lebih strong aja kan. Lebih strong. Kuat ya, kuat. Luar biasa, tepuk tangan. Sesudah nyembah pameta bagaimana? Lebih stabil ya? Iya, oke. Tak, ibu bapa tak, nampak tak? Energy level tu tak kira umur. Sebab apa? Kalau makanan tak diberikan dengan secukupnya, umur ini 26 tahun.